Halo teman-teman YouTube, jumpa lagi dengan channel Setio Nugroho. Kali ini kita jalan dengan motor Grand, motor jadul Honda Grand. Semoga kalian semuanya dalam kondisi sehat walafiat sehingga bisa menyaksikan video ini sampai selesai. Ini adalah perjalanan di sekitar Kembaran Purwokerto. Sementara di depan sebelah kanan ini, samping kanan ya, di pinggir jalan itu adalah pasar Kembaran Purwokerto. Sekitar baru 2 tahunan ini, jadi masih barulah, sehingga jadi rapi tuh. Biasanya dulu kan pasar tradisional, sekarang pindah ke sini, pasar tradisionalnya jadi tambah keren karena sudah dibuat bangunan yang lebih modern. Ya, sekitar jalur ini lancar. Aspalnya juga cukup oke banget ya, hot mix ini. Dan tidak berlubang ya, karena kemarin kan mau lebaran diperbaiki, sementara sekarang musim kemarau tidak ada hujan sehingga aspalnya utuh. Biasanya aspalnya rusak kalau kena hujan terus menerus, hujan gede. Nah saudara, kalau kita lurus terus ini ke Sokaraja, itu ke Sangkal ke Sokaraja di jembatan Sungai Pelus kalau nggak salah. Ini kalau yang lurus Sokaraja Lemberang. Sementara kita ambil yang ke kanan ini yang menuju ke Dukuhwaluh. Sementara di kanan kita ini adalah kuburan ya, kuburan yang sudah ditembok sehingga dari luar nggak kelihatan kalau itu kuburan. Jadi kalau Anda di sini malam-malam beli sate, itu sampingnya kuburan. Tapi jangan khawatir, itu juga dekat dengan kantor polisi, polsek di situ. Ada tetap ada bapak polisi juga yang jaga di situ. Ya, saudara. Jalurnya cukup lancar jaya ini ya. Sekali-sekali kita kena polisi tidur. Wah, itu motor ngebut banget itu di depan, sik. Seperti pembalap saja. Ya saudara, halus benar nih jalanan, sehingga untuk berkendara di siang seperti ini cukup lancar sekali. Ini sekitar jam-jam 11 siang ini, sekitar jam jagi panas-panasnya. Tangan saya ini terasa kepanasan nih ya, matahari sekarang sepertinya makin panas ini di tangan kalau pas naik motor. Biasanya kalau sudah naik motor tangannya seperti terbakar kena sinar matahari. Makanya sekarang kebanyakan kalau naik motor kan ini pakai kaos yang lengan panjang atau baju yang lengan panjang atau jaket. Ya mungkin karena pemanasan global atau ozon yang makin tipis ya, sehingga terasa banget nih mataharinya panas. Tapi naik motor meskipun panas juga nggak terlalu terasa sih sebenarnya, karena anginnya ini kan kencang, nabrak angin ya, jadi terasa benar semripit. Tapi ya tetap saja kalau pas di kota yang banyak betonnya nggak ada tumbuhan, wah tuh kepanasan tuh sampai garuk-garuk punggung tuh, lihat tuh. Ya. Banyak adegan lucu di jalan raya ya, membuat kita sedikit tersenyum. Tingkah yang aneh-aneh, ada yang naik motor sambil mainan HP, ada yang naik motor sambil minum.
ada lagi yang naik motor sambil makan cilok. Nah, ini sebelah kiri kita UMP atau Universitas Dukuhwaluh tadi itu kelewatan. Iya tuh, jadi di jalan raya ini aneh-aneh, ada yang naik motor sambil makan sate, tapi ya seperti sate bakso begitu. Wah, ini ada-ada saja. Tapi ya itu karena naik motor metik sih ya, jadi mungkin jadi tinggal ngegas saja kan jalan, sehingga sambil makan apa juga nyantai di jalan. Cuma ya sebaiknya kalau makan dirampungkan dulu baru naik motor ya, karena kan tangannya nanti licin-licin gitu megang setang, jadi gimana, terpleset bisa tuh. Ya kalau naik motor ya fokus ke jalan raya demi keselamatan kita sendiri. Kalau nggak fokus kan bahaya, pas makan ngelihatnya ke makanan, tahu-tahu di depannya lubang, bisa jatuh sendirian tuh, nggak kena apa-apa jatuh, dikira kena angin jatuh nantinya. Nah, ini agak rame di sini. Ini adalah jalan yang menuju ke Rumah Sakit Margono Soekario, rumah sakit terkenal di Purwokerto juga terbesar. Itu letaknya rumah sakit itu di jalan antara Sokaraja menuju ke Purwokerto. Oh, itu melewati situ. Nah, ini sebelah kanan kita banyak pepohonan ya. Iya. Aspal di sini cukup oke ya, dari tadi enak banget nih jalanannya. Sengaja saya lewat sini, sebetulnya keperluan saya sebetulnya nggak lewat sini, cuma karena untuk memperlihatkan, mendokumentasikan video ini agar Anda semua bisa tahu nih jalanan di Purwokerto seperti apa. Ini jalanan yang menuju ke Dukuhwaluh. Maaf, melewati Dukuhwaluh yang menuju ke Rumah Sakit Margono Soekario. Sekali-sekali kita berpapasan dengan bis pariwisata. Ini sepertinya bis yang hendak menuju ke Baturaden lewat sini. Bisnya keren-keren ya, karena ini memang bukan jalur bis, bukan jalur bis. Jadi kalau bus lewat sini biasanya itu bis pariwisata yang ke Baturaden. Wah tuh, dibilang apa ada yang mainan HP sambil bonceng motor, kan nggak fokus ke depan ya. Kalau yang di depan tahu-tahu ngerem mendadak karena ada sesuatu pasti kaget. Yang di belakang karena tangannya dua-duanya kan, yang tangan kiri megang HP, yang tangan kanan jarinya untuk tul-tul-tul-tul pada layar sentuh. Nah, itu bahayanya kan di situ. Kalau HP zaman dulu kan masih mending, tangan satu bisa mencet-mencet. Tapi kalau zaman dulu kan HP-nya bukan untuk internet, bukan untuk Facebook kan ya. HP-nya hanya untuk komunikasi. Jadi kalau ada mau nelpon tinggal satu tangan. Ternyata kemajuan zaman juga ada segi positif dan negatifnya ya. Segi positifnya jadi satu HP bisa untuk lihat TV, internetan, YouTube dan lain sebagainya. Ternyata ya itu mesti sentuh-sentuh layar juga, namanya saja layar sentuh. Jadi dua jari langsung ikut tahu ya, kalau HP zaman dulu kan kadang-kadang cuma pakai satu tangan aja tuh. Hanya untuk ngebel dan terima telepon.
Sekarang wah, betul-betul segalanya ada di smartphone. Ya, di depan kita ini ada mobil yang sedang belajar nih. Kalau bisa, kalau di depan seperti ini ya, kita jauh-jauh nih dari mobil yang lagi belajar. Nih, bis-bis pariwisata nih pada lewat. Tuh, cakep-cakep banget bisnya. Ini sepertinya mau ke Batu Raden nih bisnya nih. Di depan kita ini motor mirip-mirip banget ya. Mirip-mirip banget motor ini. Wah, sama persis nih motor Honda Grand. Tuh lihat belakangnya tuh. Sama nih, sama ini saudaraan, saudaraan sesama motor Grand. Nah, ini udah deket-deket ke Rumah Sakit Margono Soekario Purwokerto. Ini rumah sakitnya banyak sedang melakukan pelebaran bangunan ya. Nah, itu di atas ada apa tuh? Menara apa itu ya, untuk membuat bangunan bertingkat, namanya apa tuh? Katrol apa-apa tuh ya. Nah, di sini nih sebelah kanan kita sudah wilayah Rumah Sakit Margono Soekario Purwokerto. Ya, yang sudah makin luas saja. Sementara di depan itu patung Jenderal Gatot Subroto naik kuda. Nah, itu di depan tuh. Karena Jenderal Gatot Subroto itu aslinya dari Purwokerto, dari Banyumas. Nah, itu. Patung Jenderal Gatot Subroto, Jenderal Indonesia zamannya Bapak Presiden Soekarno. Terima kasih Anda sudah mengikuti vlog jalan-jalan bersama Motor Grand. Jumpa lagi di video mendatang untuk sambungannya video ini, yaitu episode jalan-jalan dengan Motor Grand episode yang ketiga. Sementara yang ini kan yang kedua. Oke, terima kasih. Jumpa lagi video selanjutnya. Bye-bye.